Satuan Reserse Kriminal Polres Tulungagung melibatkan Bank Indonesia dan Bank BCA menghitung uang yang diduga adalah uang mainan yang disetor oleh Mujiono, warga Dusun Karangtengah, Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Tulungagung pada Senin pagi. Satu persatu uang jenis mainan dengan pecahan mulai dari 1.000 hingga 100.000 rupiah ini dihitung oleh petugas. Hingga kini polisi telah memeriksa sejumlah saksi, tidak lain adalah Mujiono yang membawa uang ke Bank BCA, serta 3 pegawai Bank BCA Tulungagung. Dari keterangan saksi, uang tersebut diterima oleh Mujiono dari seorang warga Blitar untuk membeli rumahnya pada hari Jumat lalu. Namun pada saat dibawa ke Bank BCA, uang dalam kardus tersebut adalah uang mainan. Kasat Reskrim Polres Tulungagung AKP Mustijat Priambodo mengatakan, setelah melakukan penyelidikan, kini petugas menghitung uang dalam kardus tersebut. Nah, kita sampai saat ini menghitung jumlah dari kertas lembaran ini, kemudian itu nanti dijadikan sebagai alat bukti. Nominalnya ada berapa ini? Nominalnya kita belum mengetahui secara pasti, namun kita merapikan dan menghitung nanti ada berapa lembar kertas ini yang terdapat uang mainannya. Dan untuk yang terperiksa sudah berapa orang, Dad? Yang sudah diperiksa dari pihak saksi, dari pihak Bank BCA, sudah sekitar ada 3 orang terkait dengan kronologis kejadian pada saat ditemukannya uang mainan tersebut. Sebelumnya Mujiono pada Senin pagi mendatangi kantor BCA Cabang Tulungagung sambil membawa 2 kardus yang diklaim berisi uang tunai untuk membayar pembelian rumah. Saat dibawa ke kantor BCA itu, kondisi kardus masih dalam kondisi tertutup. Kemudian diserahkan ke teller bank, namun setelah dibuka ternyata berisi uang mainan. Agus Bondan, Muhammad Imron Danu, JTV.